Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gue Awal. Kali ini gue akan kembali nge-vlog dan kalian tahu ini di mana? Taman Wisata Reza. Ada apa saja di sini? Yuk kita masuk. Nah guys, ini tempat pertama atau spot pertama yang ditawarkan dari Taman Wisata Reza ini. Nah, seperti kalian harus tahu itu bahwa taman ini memiliki ciri khas dihiasi dengan berbagai macam payung, berbagai macam warna, berbagai macam ukuran, dan berbagai macam jenis. Nah, spot ini sangat pas untuk berfoto. Siapapun yang kesini pasti berfoto di sini. Yuk kita jalan. Nah, kebanyakan orang itu berfoto di sini nih. Ini sangat pas untuk berfoto karena ada tingkatan tangganya. Nah guys, setelah saya kasih berfoto, mari kita lanjut ke spot lainnya. Di tempat ini, taman wisata ini, seperti kalian lihat, itu ada berbagai macam jalan yang disediakan terbuat dari batu bata. Dan seperti yang gue bilang tadi dari awal, kalau tempat ini itu memiliki ciri khas terdiri dari payung-payung berbagai macam warna yang digantung seperti yang kalian lihat di sini. Nah, tempat ini ada semacam jaring-jaring gitu yang bisa dinaiki oleh pengunjung dan banyak sekali yang menikmati wahana di tempat ini. Nah, disediakan kursi-kursi yang bisa kalian duduki jika kalian ingin bersantai atau sekedar mengatur napas kalian. Demikian guys vlog gue kali ini. Jangan lupa kunjungi Taman Wisata Reza yang ada di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi. Terima kasih yang telah menonton dan bye.